Alright. Komika selanjutnya berasal dari Next Deep. Okay. Yeah. It's a Chucky. It's not boneka Chucky. You know who is he? Yes. This is it. Say Chucky. Kalau jadi pekerja itu, gak usah terlalu kerja keras lah. Kayak gua, santai. Ayo. Wah, ini bagus bener nih. Ayo dong, angkat dong. Semangat bro. Hei, Coki. Kamu tuh ya, coba lihat yang lain kerja. Iya, Pak. Lihat waktu di belum istirahat. Iya, saya juga tahu yang lain kerja, Pak. Tapi santai aja lah marah-marahnya, Pak. Atau gini, Pak. Saya bakal kerja, tapi ada syaratnya. Bapak harus gendong saya. Emang gua bapak? Lu apa? Buset. Wah. Selamat malam, Pak Kartini. Transportasi. Sekarang transportasi sudah makin canggih. Sudah ditemukan yang namanya GPS. Sayang sekali teknologi GPS ini cuma bisa dinikmati oleh umat manusia. Transportasi makhluk halus tidak bisa menikmatinya. Misalnya kereta kencana Nyi Roro Kidul. Ini teman gue pernah di depan rumahnya dilewatin Nyi Roro Kidul, kereta kencananya. Besok malamnya dilewatin lagi. Teman gue penasaran, disamperin, ditanya, Nyi, ada yang bisa saya bantu? Nyi Roro Kidul bilang, ini arah pantai selatan kemana ya? Tapi kita kalau misalnya kita pelihara kuda, kalau misalnya kita memelihara kuda gitu, kuda itu adalah alat transportasi yang harus kita rawat dengan baik. Ya, misalnya kita harus ganti sepatu kudanya secara berkala supaya kudanya tetap sehat. Dan kalau sudah diganti sepatu kudanya, kita harus hati-hati naruh kudanya. Ini true story, gue punya temen kusir di Depok ya. Setelah dia ganti sepatu kuda-kudanya, dia parkir sembarangan. Waktu didatengin taunya kaki kudanya diinjek sama kuda yang lain. Karena sepatunya baru ya. Ini persepsi ini salah gitu loh. Persepsi yang kalau baru harus diinjek, ini persepsi yang salah. Sama kayak persepsi lo yang bilang kalau ketok magic itu bengkelnya pakai magic. Gua kasih tau sama lo, itu gak ada magic-magicnya men. Ketok magic itu adalah hanya teknik pemukulan dengan magnet yang tekniknya itu rahasia. Jadi lo semua gak boleh tahu, makanya lo gak boleh masuk. Cuman itu, bukan karena yang punya pesulap, bukan. Emang lo pernah lihat ketok magic yang punya pesulap gitu waktu lo datang, Pak ini mobil saya penyok, Pak. Oke, kita belum pernah kenal sebelumnya ya. Coba dilihat dulu ya, ini penyoknya di sini, lihat Pak. Masih penyok? Masih penyok? Tidak penyok. Penyoknya kemana? Tangan saya yang penyok, Pak. Itu belum ngeselin. Yang paling ngeselin kalau yang punya ketok magicnya itu siapa? Romy Rafael. Ini pasti lebih ngeselin lagi. Oke, ini mobilnya semua sudah tidak ada yang penyok. Tapi ini masih penyok, Pak. Apa? Masih penyok. Lupakan semua ini. Lupakan semua ini. Lupakan semua ini. Lupakan semua ini. Selamat malam, nama gue Coki. Coki. Mbak Feni. Memang di sini juga tantangan ya, ketika lo membawakan itu dengan begitu lancar, durasinya masih ada gitu. Jadi, ini adalah yang harus lo taklukkan gitu. Itu siap aja. Terima kasih, Mbak Feni. Ya Coki, yep. Jangan terlalu sepele juga. Walaupun imajinasi itu memang nggak bisa semua orang disamakan, tapi pasti semua orang lain-lain dan bisa diulik. Oke? Okay? His name Coki. Coki.